Adakah murid yang tidak pernah dilihat oleh ulama dapat memperolehi syafaat guru ulama tersebut di akhirat kelak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita duk baca. Kita duk baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk mengaji kita al-Azkar An-Nawawi. Azkar Imam Nawawi tu. Jadi subhanallah dia macam ni lah. Dia bukan mesti sezaman. Tapi kita duk mengaji kitab dia. Faham tu? Itu kelebihan mengaji berkitab. Nanti kita boleh jumpa Imam Nawawi, jumpa Imam Ghazali, jumpa Imam Syafi'i, Maulana Syekh. Dulu kami mengaji kitab Maulana Syekh. Minta tolong. Oh, ngaji kitab aku ke? Ha, boleh minta tolong. Nak kek. Nak kek. Ada satu orang perempuan. Ada satu orang perempuan. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia ni di antara yang tidak reput, mati tak reput. Orang perempuan ni dia pernah duduk di pondok Tuan Guru Haji Saleh Sik. Bila mati orang perempuan ni, waktu tu orang nak pindah. Orang ni dia orang empangan beris. Bila kerajaan nak buat empangan, kampung tu kena tenggelamkan, orang pakat dipindahkan. Kubur-kubur pun dipindahkan ke tempat lain. Allah Sayyidina Muhammad. Waktu orang duduk korek kubur nak pindahkan mayat tu, dengan apa ni kubur nak pindahkan mayat-mayat tu, ada satu mayat yang tak reput. Mayat satu orang perempuan tua. Allah Sayyidina Muhammad. Sampailah berita ni kat Tok Guru Haji Saleh. Waktu Tok Guru ada lagi. Bila sebut nama perempuan ni, kata Tok Guru, ha, Tok Guru tu tu kenai. Kata Tok Guru, dulu duduk pondok kita. Duduk pondok kita dulu. Tu kenai. Kata Tok Guru, orang tua ni masalah senama. Bersisih dengan Tok Guru ni tak kira tempat. Kadang-kadang Tok Guru nak main musala, sisih dengan dia. Kadang-kadang nak pergi kedai sisih dengan Tok Guru. Kadang Tok Guru jalan di pondok sisih dengan dia. Setiap kali jumpa Tok Guru, dia berhenti teriak. Bila sisih dengan Tok Guru, dia berhenti. Berhenti teriak. Sampailah kata Tok Guru, ha ni apa ni? Jumpa aku teriak. Teriak ni orang Kedah. Nangis tu. Tak masalah. Teriak orang Kuala Lumpur, teriak kelui. Orang kata kelui pula macam tu. Ui. Lama-lama tunggu saya, hang ni ikut mana ni, jumpa aku teriak. Apa jawapan orang tua ni? Tok Guru nak tumpang Tok Guru dia akhirat esok. Allahuakbar, nak tumpang Tok Guru dia akhirat esok. Sebab tu dia menangis, faham? Ha, jadi hak ni tuan tunjuklah, tak reput mati, bukan apa Quran, tapi cinta pada ulama lah. Jadi sebab itu hadiah Fatihah pada para ahli ulama. Itu hubungan kita kepada depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.